Jomai cinta dijual dadakan, yang beli dapat kasih sayang. Satu bagian jomai cinta hatiku hilang bersama dirimu. Abang tuh jualan tapi gak usah merusak pikiran orang sama ramalan abang ya. Harus Neng, saya mah tidak menyuruh mereka percaya sama ramalan saya. Tapi Bang, gara-gara abang ini semua jadi berantakan, tau gak ya? Abang bisa ngeramal? Enggak, saya gak percaya Bang. Gak percaya sama ramalan abang. Itu mana strategi jualan saya aja biar cepat laku, hore-hore. Kan nih, bener kan nih, cuma strateginya doang kan? Parah banget nih emang nih. Bang, Susi bilang, katanya saya ini akan dikhianatin sama teman saya sendiri. Itu udah berlebihan ya, Bang? Itu mah benar, Neng. Teman Neng tuh mau... Cukup. Aduh. Abang gak usah ngerusak pikiran Susi sama ramalan-ramalan abang itu yang gak jelas ya, tolong. Itu mah asli, Neng. Asli, itu teman Neng mau itu. Neng Naomi, kalau emang Neng Naomi gak suka diramal, gak usah marah-marah gitu dong. Denger ya, Mbak ya. Ini cuma salah paham ya. Nih, saya ini cuma... Udah, Neng. Gak usah ngeles. Sekarang Neng Naomi boleh ngelarang Mbak Susi jangan jajan siomay sama suka nanya-nanya ramalan. Namanya juga hiburan. Jadi majikan gak usah ribet. Hah? Ribet? Gue ribet? Jadi gue yang ribet sih. Kang, ketemu lagi.